Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahul mulku wal hamdu wa lahul quwwah wal qudrah wal iradah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, khataman nabiyyin la nabiyya ba'da. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap manusia yang lahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, fitrah cinta kepada kebenaran, suka kepada kebaikan. Akan tetapi fitrah itu lama-kelamaan menjadi ternodai. Ternodai oleh apa kata Rasulullah? Oleh orang tuanya sendiri. Apakah anaknya nanti menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi anak yang kotor dan tidak bersih? It's really depend on today parents. Kira-kira begitu kata Rasulullah SAW. Kita berharap bahwa kehadiran kita pada hari ini dalam kajian tasawuf sesi ketiga ini, insya Allah semakin menambah kita, semangat kita, sebagaimana yang di dalam Al-Quran, fasaddaqo bil husna. Tujuan dari belajar tasawuf itu agar kita menyingkirkan penyakit-penyakit hati, membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam diri, sehingga kita bisa membenarkan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada kita. Fasaddaqo bil husna. Tidak ada tujuan lain daripada tasawuf kecuali membersihkan diri, ya, sehingga hati ini seperti cermin. Ketika kena cahaya, cahaya itu pun akan nampak di dalam cermin dan bisa mantul lagi ke atas. Ya, itulah tujuan daripada belajar tasawuf. Orang tidak bisa dikatakan sholat kalau dalam keadaan sholat, ketika sholat dia tidak berserah diri kepada Allah, dalam keadaan kotor, kalau dalam keadaan kotor bagaimana dia menghadap Allah yang Maha Suci? Kemarin sedikit sudah saya sampaikan bagaimana urutan firman Allah itu, ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya. Sudah hati dibersihkan baru dia pantas untuk berzikir. Wa dzakara isma rabbihi. Setelah dibersihkan baru dia berzikir. Makanya zikir yang menenangkan hati adalah zikir yang memang sudah dibersihkan penyakit-penyakit yang dalam diri. Kalau ada orang zikirnya tidak memberikan efek kepada ketenangan, kedamaian, berarti memang belum dia lakukan tahap awal tadi, membersihkan penyakit-penyakit. Setelah tadaka, baru berzikir, wadakaros maros bih, itu kan berzikir. Udah bersih, udah tenang kita berzikir, baru pantas kita melaksanakan sholat. Wata karus morbi fasolla. Ayo, kita pantas untuk melaksanakan sholat ketika kita memang sudah kembali diri yang bersih kepada Allah. Return to its origin, kembali kepada asal usul kita siapa Allah. Itu saja. Jadi supaya ada strong connection, hubungan yang kuat, ya kita bersihkan dulu. Karena kita mau menghadap kepada yang Maha Bersih. Jadi tema kita sekarang ini tazkiyatun nafsi. Sebagai salah satu poin penting, one of the main major, salah satu poin penting dalam kajian tasawuf itu ya tazkiyatun nafs. Ya kalau bahasa Indonesia nya membersihkan hati. Ternyata dalam tasawuf itu hati ini adalah seperti raja yang tinggal memerintahkan ulu balangnya, anak buahnya mau kemana. Raja itulah hati.
Kalau hati kita ini buruk, tentu yang kita perintahkan pasti yang buruk-buruk. Tapi kalau kita bersih hati ini, insya Allah semuanya akan nampak bersih, semuanya akan nampak bagus, semuanya akan nampak indah. Jadi luar biasa kalau kita kembali kepada firman Allah dalam hadis qudsi misalnya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, bumi dan langit tidak mampu memuatku, kata Allah. Luar biasa. Jadi bumi dan langit ini tidak mampu memuat Allah. Ternyata hidayah Allah, cahaya Allah, nur Allah itu sering sebenarnya turun ke bumi, tapi kata Allah enggak mampu membuat ke bumi ini. Langit dan bumi enggak mampu membuat Allah. Tetapi apa sebenarnya yang mampu membuatku, kata Allah? Aku hanya mampu dimuat di dalam hati orang-orang yang bersih, begitu kata Allah. Makanya kata Imam Ibnu Athaillah itu, tiap kali datang cahaya Allah itu sering mantul lagi nih. Mantul lagi, dia kembali ke asal usulnya cahaya Allah itu. Gak mau dia begitu, dia mau masuk, mantul lagi. Kenapa? There is no room. Gak ada ruang untuk masuknya hidayah. Karena sudah penuh dengan urusan-urusan dunia melulu. Jarang berzikir, jarang muhasabah, jadi mantul lagi dia. Kan sayang itu, hidayah datang, cahaya Allah datang, tapi mantul lagi. Jadi sebenarnya belajar tasawuf ini adalah belajar bagaimana kita melakukan hubungan yang begitu kuat. Ya, kan ada istilah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Itu tujuan tasawuf ya. Berakhlak seperti akhlaknya Allah. Kenapa? Karena manusia ini citranya Allah. Apa bahasa yang pantas untuk mengistilahkan citra, Pak? Manusia ini citranya Allah. Kira-kira bahasa yang lain selain citra apa, Pak? Ada, Bu, ketemu enggak? Kita ini citranya Allah. Perwakilan bisa, tapi mungkin ada yang lain lagi. Cahaya Allah. Atau mungkin visi-misinya Allah itu ada pada kita. Visi-misi besarnya Allah itu ada pada kita. Terbukti kita diciptakan Allah sebagai wujud yang terbaik, kan begitu. Ini yang harus dipahami kalau kita belajar tasawuf itu, bahwa kita ini sebenarnya adalah citranya Allah. Kalau kita bersih hatinya, mungkin kalau bisa dikatakan utusanlah, utusan dalam artimu, bukan messenger ya, artinya misi-misi besar Allah itu ada pada penciptaan kita sebagai manusia. Jadi dulu beberapa ahli tafsir, ketika Adam diciptakan terus malaikat disuruh sujud, setan terus menolak. Ya, kenapa disuruh sujud? Bukan sujud dalam arti menyembah sebenarnya. Disuruh sujud menyembah Adam itu karena di dalam diri Adam itu ada citranya Allah, loh. Jadi di dalam diri Adam itu ada citranya Allah. Ya, kira-kira representasi sifat Allah yang maha menciptakan, yang maha kreatif, yang maha gagah itu ada pada diri manusia. Kira-kira begitu. Makanya Allah mengatakan kuntukan zan mahfiyah. Ya, aku itu ibarat mutiara harta karun yang tersembunyi, kan begitu. Maka aku menciptakan manusia supaya mereka mengenal dan dia mengenal aku karena aku, kan begitu. Ujung-ujungnya kalau setingkat apapun kesolehan kita, kita jangan menganggap itu karena kita sendiri, karena Allah membuka hati kita. Itulah sebenarnya makna tasawuf itu. Jalaluddin Rumi misalnya, Bapak Ibu, Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa segala sesuatu itu akan kembali kepada asal-usulnya. Air yang kita minum di atas meja pun itu nanti kembali kepada asal-usulnya. Ujung-ujungnya air nanti kembali kepada sungai, sungai mengantarkannya ke laut, laut-laut nanti berkumpul pada sebuah samudra yang besar. Itu sudah hukum alamnya begitu. Bahkan sebuah seruling pun, kata Jalaluddin Rumi, kalau dihembuskan sehingga mengeluarkan nada-nada yang syahdu, yang indah itu, kan seruling kalau dihembus bunyi suara yang indah, kan. Sebenarnya kata seorang sufi, Jalaluddin Rumi,
keluarnya suara suling yang indah itu sebenarnya itu adalah panggilan-panggilan kerinduan sebuah suling. Betapa sang suling itu ingin kembali kepada induknya. Di mana induk suling itu? Induk suling itu pohon bambu. Jadi aneh kalau ada orang belajar tasawuf tapi tidak rindu untuk kembali kepada asal usulnya. Di mana asal usul kita, Bu? Allah. Ceritanya kan kalau belajar tasawuf ingat asal usul, karena kita sudah bersih, insya Allah dibukakan hati kita rindu kepada, kembali kepada Allah. Dalam arti kita ketika hidup ini merepresentasikan sifat-sifat Allah gitu. Sifat-sifat kreatif. Belajar tasawuf ya harus kreatif. Sifat Allah kan kreatif, inovatif, gagah, tidak mudah mengeluh, berbaik sangka kepada Allah. Jadi enggak main-main itu ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhihi. Kan begitu. Aku hembuskan sebagian daripada ruhku. Ruh walaupun sekedar seperti air cipratan. Apa itu bahasa Inggrisnya cipratan? Kalau kita sirankan air ke sesuatu ada yang ada cipratan ya. Splash. Iya splash. Artinya mungkin itu tadi citra itu bagian dari ya, splash tadi itu cipratan. Jadi dalam diri kita ini ada cipratan ruh Allah. Walaupun bentuknya cipratan, tetapi kita itu punya potensi yang besar. Ya, untuk nanti kita bahas tentang insan kamil. Jadi belajar tasawuf itu menjadi insan kamil dalam arti mempresentasikan sifat-sifat Allah. Kira-kira saya menyampaikannya terlalu pelan atau terlalu besar-besar bisa dimahami, Pak? Tolong nanti kalau terlalu cepat diingat. Terlalu bagus. Jadi kita ini merepresentasikan sifat-sifat Allah itu. Ya, kira-kira begitu. Itulah tasawuf. Jadi kenapa kita harus membersihkan diri supaya memantul cahaya itu. Ya. Baik. Tiga hal yang ingin saya tekankan pada malam ini, yang kita mau sharing-sharing, yang kita mau diskusi. Yang pertama, memahami urgensi hati. Ya, apa itu hati? Yang kedua, macam-macam penyakit hati yang banyak mengganggu, yang membuat orang resah, membuat orang depresi, yang membuat orang stres, itu bagian dari penyakit hati juga. Hati-hati dengan hati yang sakit. Yang ketiga, apa obatnya? Ya, paling tidak ini kita bicarakan dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang selalu berupaya membersihkan diri. Ya. Mengapa hati tak bersinar? Kenapa hati itu mudah lesu? Hati itu mudah malas? Hati itu kok bisa cinta kepada dunia? Hati itu kok bisa takut sama mati? Ini dia sebabnya. Ini ucapan Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwan muntabi'ah fi mir'atihi. Bagaimana mungkin hati itu bisa bercahaya? Bagaimana hati bisa bercahaya? Suwarul aqwan, bentuk-bentuk dunia, ya. Visi-visi dunia, nafsu-nafsu dunia, bentuk-bentuk harta. Ya, terus seperti cermin di dalam hati, begitu jelas tergambar di dalam hati. Seperti benda-benda itu dalam cermin yang ingin kita raup semuanya. Jadi kalau bisa, apa yang nampak, ambil. Apa yang bisa dibeli, beli. Itu membuat hati kotor, gak bisa bercahaya. Kalau dulu ada filosof René Descartes itu mengatakan, aku berpikir, maka aku ada. Sekarang banyak orang merubah moto itu menjadi aku belanja maka aku ada. Jadi ukuran eksistensi seseorang bukan hanya di LA, di dunia ini. Siapa yang paling banyak belanja makin eksislah dia. Ya itulah yang membuat hati itu tidak bisa bercahaya. Ukurannya yang paling banyak belanja. The more you go to the market, the better and the higher your position, kira-kira begitu. Jadi berganti sudah motonya, aku berbelanja maka aku ada.
Makanya banyak orang yang sebenarnya gatal mata istilahnya, bukanlah sebenarnya dibutuh-butuhkan amat, tapi gatal aja, kok enak sekali kalau punya itu. Sebenarnya gak mendesak, itu yang maksudnya suarul akwan muntawi akhir akhir. Bagaimana mau bersinar? Nah, apa yang nampak beli? Apalagi kalau sudah lihat orang, lihatnya ke atas. Kok dia punya ini bisa, punya itu bisa. Jangan takut, lihatnya dengan orang yang punya kaki, lihat langsung ke atas, Allah yang maha pemilik. Jangan tanggung-tanggung lihat ke atasnya, langsung lihat ke Allah saja. Kan begitu. Lantas hati ini gak bisa bersinar. Ada ibu-ibu diceritakan suka sekali beli baju. Seminggu itu 3 kali beli pakaian. Tapi kalau pergi pengajian, gak ada. Saya kira di sini gak ada. Seminggu itu seminggu 3 kali beli pakaian, tapi kalau ikut pengajian gak pernah dipakai. Pakaiannya biasa-biasa saja. Terakhir si ibu meninggal. Begitu dia wafat, orang pada hadir. Ternyata ada di kamarnya lemari sampai 4 buah. Dibuka semua lemari, ternyata baju baru semua isinya. Rupanya dia beli baju cuma untuk koleksi saja, kan? Beli baju untuk di koleksi, bukan untuk dipakai. Inilah kalau orang sudah gatal saja untuk membeli, padahal nggak mendesak, gitu ya. Ini penyakit kita. Ya, padahal soal manajemen, ada orang kenapa kok nggak berangkat ke Makkah? Belum ada uang. Saya kira bukan nggak ada uang, soal salah manajemen saja saya kira. Ya. Karena kalau kita hitung-hitung apa yang kita belanjakan. Kalau kita bisa manajemen, insya Allah bisa ke Mekah. Insya Allah yang ada di sini bisa ke Mekah semua. Saya kira tinggal saya yang tinggal sedikit ini yang belum berangkat. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawati. Bagaimana mungkin dia bisa berjalan menuju jalannya Allah sementara dia dikungkung oleh syahwatnya? Dikungkung oleh syahwatnya. Waduh, sekarang ini di Jakarta mungkin yang sudah lama tidak pulang, berita-berita sekarang banyak sekali orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Terakhir di Jakarta International School, anak-anak jadi korban sodomi. Sebelumnya itu waktu kira-kira 6 bulan yang lalu, ada bayi masih 2 bulan korban pelecehan ayahnya sendiri. Waduh, kalau kita catat itu inventaris korban-korban pelecehan, lah itu mukabbalun bi syahawati. Dia dikungkung oleh syahwatnya. Dalam Al-Quran kita sering bilang, afaro'aita man takhadha ilahahu hawahu. Hawanya itu, apa kau gak melihat banyak orang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Jadi gak mungkin dia mau apa. Pantas saja resah gelisah karena Tuhannya udah berganti. Siapa Tuhannya? Hawa nafsu yang gak bisa dikendalikan. Tuhibbun dan mal'un dan jamma. Kau mencintai harta berlebihan. Ya. Kaif am kaifa yatama'u ayyadakula hadrat Allah wa walam yatatobhar min janabati ghafalatih. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam atmosfer rahmat Allah sementara dia belum suci dari junub kelalaiannya? Sedikit-sedikit lalai, ya. Enggak hati-hati, pantas nampak yang bagus lalai lagi, ya. Ada istilah Rasulullah itu, ya. Bedanya dengan kita apa, Bu? Apa beda Rasulullah dengan kita? Kalau Rasulullah itu tidurnya sedikit, ya. Kalau kita dikit-dikit tidur. Nah, itu bedanya. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, kalau kita dikit-dikit apa? Mungkin ini hal-hal yang membuat hati tidak bercahaya. Kalau Rasulullah itu insya Allah keringatnya wangi, kalau keringat kita baru. Kalau Rasulullah itu ludahnya insya Allah bisa menjadi obat. Kalau ludah kita mungkin bisa jadi penyakit kan, ya.
Kita lanjutkan. Am kaifa yarju ayyam hamada qaiqul asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Bagaimana mungkin seseorang itu berharap mendapati rahasia-rahasia dalam hidup ini, kearifan-kearifan dalam hidup ini, sementara dia belum bertobat dari kelalaian-kelalaiannya itu. Insyaallah pelan-pelan Bapak Ibu, kita berharap ya kita bisa meminimalisirlah pola konsumsi kita, meminimalisir pola belanja kita, ya, insya Allah mengatur dan memanage bagaimana nafsu-nafsu yang sebenarnya bisa mengganggu terhalangnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu dicatat bagaimana kita supaya hati ini bersinar, kita ini mau kembali kepada asal usul. Betul gak Bu? Kemana pun jam terbang kita, mau sudah keliling dunia, apapun jabatan, ujung-ujungnya mati juga. Betul gak? Tidak boleh belajar tasawuf itu kembali kepada asal usul. Kita dengar firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki wahai jiwa yang tenang, wahai yang sudah aku tenangkan, kata Allah. Ayo pulang. Ayo, sudah habis waktunya, pulang ya. Begitu Bu maksudnya. Ayo pulang, sudah waktunya habis. Jadilah hambaku ya, jadi hambaku ya, kata Allah. Masuk ke dalam surgaku ya. Ini Allah mau memanggil dengan kerinduan kan, kalau selama ini memang kita sayang, kita selama ini memang bersih hati kita, memang selalu bersyukur atas rahmat Allah. Jadi kita dipanggil dengan kerinduan. Tahu kan Bu dipanggil dengan kerinduan? Kalau Allah memanggil kita dengan kerinduan, lebih dari surga pun dikasih sama Allah. Bu, kecil itu surga. Kalau ibu masuk ke rumah kawan, terus ibu dihidangkan ini, makan, itu namanya masih ada jarak antara ibu dan tamu. Tapi kalau ibu datang ke rumah kawan, sama-sama ditarik ke dalam dapur, ayo mau makan apa, masak sendiri, ayo silakan mau makan apa sini, silakan. Mana lebih dekat, yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, nah kita maunya sama Allah itu. Ya begini. Kalau masih disuguhkan ini surga ini, tapi kita mau lebih sekedar mudah-mudahan dapat surga saja sudah bagus ya. Tapi inilah kenapa hati tidak bersinar, yaitu hati. Yang berikutnya, ini urgensi hati. Di samping tadi sudah kita sampaikan, bumi dan langit tidak mampu memuatku, kata Allah, hanya hati orang-orang yang cinta kepada aku yang mampu memuatku. Selain itu Rasul bersabda, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idzal fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Jika yang segumpal daging itu baik, baiklah seluruhnya insyaallah amal-amalnya. Dan apabila segumpal daging itu busuk, tidak baik,
maka tidak baik pula semua amal-amalnya. Apakah segumpal daging itu? Ala wahiyal qalb. Itulah yang dikatakan hati. Berarti hati ini semacam raja. Kalau mesin itu, kalau komputer ibarat programnya. Bagaimana kita membuat perjalanan kita ini baik? Diprogram dulu. Apa tadi programnya? Hati-hati dengan syahwat, hati-hati dengan pandangan. Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku itu lebih senang berjalan di belakang singa daripada berjalan di belakang wanita. Saking takutnya dengan urusan syahwat itu. Kalau kita malah mencari-cari gimana supaya bisa berjalan di belakang wanita, seperti cerita kita kemarin. Sekarang ini Indonesia kata Pak Taufik Ismail sudah memiliki apa, gerakan syahwat merdeka. Di mana-mana syahwat, iklan-iklan syahwat, CD-CD tinggal dibeli di gelodok. Ya, majalah-majalah semuanya syahwat. Lain yang produk yang ditawarkan syahwat lagi yang ditonjolkan. Itu membuat orang lupa diri. Na'udzubillah. Padahal, ya, kita harus menjaga hati kita supaya kita bisa hati ini terus dijaga Allah. Berikutnya. Apa yang dibutuhkan hati? Ini perlu dicatat ini. Supaya hati ini tetap bersinar. Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Makanan hati itu apa? Ini panjang, kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan kita ini punya semua ini. Di dalam hati terdapat kekusutan yang tidak bisa diurai kecuali menghadap Allah. Hadaplah Allah dengan berbagai macam pengaduan kita. Sampaikan kepada Allah kelalaian kita sekalipun. Ya Allah, aku ya Allah, aku banyak lalai. Tapi aku ingin menjadi hamba-Mu yang baik. Mengadu saja kepada Allah dulu. Ya. Di dalam hati terdapat kesepian yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan menyendiri dengan Allah. Selama ini kita kegelisahannya enggak pernah hilang-hilang, boleh jadi jarang kita menyendiri dengan Allah. Di dalam hati ada kesedihan yang tidak terhapus kecuali dengan kebahagiaan mengetahui Allah dan berinteraksi secara sungguh-sungguh dengan-Nya. Ada seorang penggembala, dia mengatakan, ya Allah, kalau saja engkau manusia, aku ingin menyisirkan rambutmu. Saking ingin merasa dekatnya, aku ingin memijat-mijat badanmu. Ngomong-ngomong begitu, didengar sama Nabi Musa ketika itu diriwayatkan, Nabi Musa marah-marah. Belakangan Nabi Musa ditegur sama Allah. Biarkan orang dekat sama Allah menurut apa yang dia pikirkan, tapi dia tetap hatinya dekat dengan aku. Jangan dimarahi yang begitu. Baru sampai disitulah paradigma yang dia miliki. Yang penting ada rasa, ada sense of love itu. Jadi gak usah diatur-atur karena orang kan. Yang penting intinya bisa merasa dekat. Bukan berarti dia ingin Tuhan itu menjadi manusia, bukan. Dia sekedar menggambarkan, seandainya saja Tuhan itu manusia, aku akan selalu berada di dekatnya, ingin aku sisirkan itu. Bukan berarti dia mengatakan Tuhan sebagai manusia, bukan. Tapi merasa dekat. Buktinya Nabi Musa ditegur. Silahkan orang merasa dekat dengan Tuhan ketika dia bermain musik, kenapa tidak? Kadang-kadang kita haram-haramkan main musik karena kita gak tahu dalam konteks apa. Segala sesuatu kalau memiliki nilai kemaslahatan, tetapi tetap dalam koridor ya, dalam batas-batas. Orang silakan berkarya sebisanya lewat apa yang berdasarkan tertulis maupun yang tidak tertulis. Orang bisa merasakan hadirnya Allah ketika melihat alam jagat raya ini. Persoalannya umat Islam sekarang ini begitu konsentrasi terhadap Al-Quran 30 juz yang tertutup,
tetapi lupa dengan Al-Quran yang terbentang luas alam ini. Alam ini adalah Al-Quran yang terbuka. Ya. Banyak orang bisa merasakan hadirnya Allah ketika melihat pohon-pohon yang begitu indah, bunga-bunga yang warna-warni. Tapi karena kaku melihatnya tahunya dari Quran, sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan, haram, neraka. Ya. Padahal siapa sih yang tahu betul? Tentu orang yang sholatnya tiap hari tahajudnya setiap hari lebih bagus dari orang yang melihat-lihat jalan itu, melihat alam terus dia bersyukur Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mungkin lebih tulus orang yang datang ke taman-taman itu melihat kesyukuran Allah daripada dia beribadah terus-menerus tapi merasa lebih baik dari orang lain. Aduh, orang beribadah itu bersyukur karena hatinya sudah dibuka, jadi kan merasa lebih baik dari orang lain. Jadi tasawuf itu something more than just a matter of performing, fasting. This is more. It is behind. Ya, kita belajar tasawuf bukan bicara fikih. Makanya kalau fikih itu mensucikan kan lewat air, kita mensucikannya lewat muhasabah, perenungan. Karena kata Rasulullah, orang yang mampu merenungkan dirinya itu seperti beribadah 1 tahun. Bahkan dalam riwayat yang lain beribadah seperti 100 tahun. Kira-kira begitu. Makanya waktu itu di Jakarta saya bilang, kenapa sering banjir di Jakarta? Ya gimana enggak banjir? Waktu tahun baru Tuhan itu ditembaki pakai apa ya? Pakai kembang api. Dalam 1 malam saja itu 300 ton. 300 apa? 300 ton itu sampah dalam 1 malam saja. Ini kan enggak ada kearifan sama alam. Padahal alam ini ayat-ayat Allah. Jadi jangan merasa ilmu yang tertulis dalam Quran itu sudah cukup. Alam ini juga ayat-ayat Allah. Tengok di Jakarta itu di sungai-sungai, kasur-kasur pun dibuang di sungai, ya. Lemari-lemari dibuang semuanya di sana. Yang saya baca dalam sebuah survei itu, bumi semakin panas, banjir makin meluas, setiap 1 menit katanya. Setiap 1 menit itu, penggundulan hutan di Indonesia itu sampai 12 kali lapangan sepak bola itu yang digundul setiap 1 menit aja. Jadi orang belajar tasawuf itu harus cara pandangnya luas, semuanya dilihat, ya apapun dilihat sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah bisa menegur. Banyak teguran-teguran yang terjadi. Kenapa orang gak arif lagi sama lingkungan? Terus, di dalam hati ada kesedihan yang tidak terhapus. Boleh jadi kita banyak sedih. Mungkin obatnya, bukan obatnya. Obatnya adalah dengan kebahagiaan mengetahui Allah dan berinteraksi secara sungguh-sungguh. Di dalam hati terdapat kegelisahan yang tidak bisa tenang kecuali datang kepadanya. Di dalam hati juga terdapat kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi kecuali dengan cintanya, kembali kepadanya, selalu mengingatnya dan ikhlas karenanya. Kekurangan tersebut selamanya tidak akan terpenuhi walaupun diberi dunia dan seisinya, kita akan tetap kurang dan itu bisa diisi ketika kita berdialog dengan Allah. Insya Allah setelah ini, ya Bu, dalam keadaan kita galau, berdialog dengan Allah. Salam nanti, masing-masing nanti setelah sesi ini saling bersalaman. Yang satu mengatakan, aku bersaksi bahwa mulai saat ini apapun masalah yang aku hadapi, aku akan berdialog dan mengadu kepada Allah. Sah, sah dan andalah sebagai saksinya. Itu. Jadi ini tidak sekedar disampaikan, tapi dipraktekkan nanti. Boleh jadi keresahan, kegelisahan kita karena kita sepinya, miskinnya hati ini kepada Allah. Ini lagi-lagi, everything is depend on our heart. Karena tadi katanya kan, kata Rasul tadi, jika baik segumpal daging itu baik semuanya. Apa kata Rasulullah kepada Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, ketahuilah bahwa kekayaan dan kefakiran itu sumbernya hanya dari hati. Kita merasa
miskin, merasa kaya, itu hanya bolak-balik permainan hati saja itu. Barang siapa yang kaya di dalam hatinya, maka ia tidak akan dapat dicelakakan oleh apapun yang ia alami dalam hidupnya di dunia ini. Makanya kayakan hati, hidupkan hati. Dan barang siapa yang fakir hatinya, miskin hatinya, maka ia tidak dapat dijadikan kaya oleh harta apapun sepenuhnya dunia. Mau dikasih semua pun, ya, kurang terus kalau hatinya miskin. Justru itulah yang akan menghancurkan dirinya, harta tadi. Saya kira pelajaran yang bisa kita ambil dari banyaknya orang dihancurkan Allah gara-gara harta ini, sudah cukuplah menjadi pelajaran bagi kita. Bahaya artinya hati lagi, ya. Siapapun, kata Imam Ibnu Qayyimah, yang tidak bersungguh-sungguh menghidupkan hati nuraninya, dia akan jahil terus-menerus seumur hidup. Akan bodoh, lalai dalam mengenal dirinya sendiri, lebih-lebih lagi dalam mengenal Allah. Makanya ada istilah yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya itu insyaallah mengenal dirinya sungguh-sungguh, dia akan mengenal Allah. Yang tidak mengenal Tuhannya, maka hampir dapat dipastikan na'udzubillah kalau yang dikenalnya hanyalah dunia ini saja. Barulah begitu datang ajal menjemput, baru dia mengatakan Rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib, ya Allah kenapa tak ditunda saja kematianku, ya Allah sebentar lagi, ya Allah. Nah, penyakit orang udah mau dipanggil baru minta ditunda, kemarin ngapain, ya ini bahaya matinya hati, rusak semuanya cara berpikir, cara berkesimpulan, rusak semuanya. Kenapa yang dikenalnya cuma dunia saja? Padahal kata Umar bin Khattab, seperti kemarin hatiku sudah melihat Allah karena hijab antara diriku dan Allah sudah terangkat oleh takwa. Siapa yang antara dirinya dan Allah sudah tidak ada hijab lagi, Allah akan memperlihatkan kepadanya kerajaan yang ada di langit maupun kerajaan yang ada di bumi. Wah, kalau sudah diperlihatkan itu kecil sekali di masalah-masalah kita. Jangan-jangan masalah yang selama ini kita anggap besar padahal kecil sekali karena belum dibuka saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Ingin hati tetap bercahaya, kenali Allah. Allah sebagai zat yang pertama yang menentukan dan meletakkan takdir dan nasib pada hidup kita, yang mengatur, yang mendesain, yang merencanakan, kenapa enggak mengadu kepada yang maha menghidupkan kita? Allah, lagi-lagi harus saya ulang-ulang bu, supaya tidak lupa, Allah itu adalah hakikat wujud. Apa itu hakikat wujud? Wujud yang benar-benar ada ya cuma Allah. Manusia walaupun ada ya bayang-bayang Allah, bukan wujud yang sebenarnya. Karena adanya kita itu kan karena diciptakan Allah, betul nggak bu? Ini yang harus ingat. Makanya kita sebagai bayang-bayang jangan melepaskan diri dari yang asli. Ingat kan bu kemarin teori berdiri depan cermin kan? Kita berdiri depan cermin, pak. Kalau bapak berdiri depan cermin, mana yang asli pak, gambar yang ada di dalam cermin atau yang di luar cermin? Wujud yang asli, wujud yang asli yang di luar. Nah Allah itu seperti yang di luar. Kalau kita, kalau Allah mau tarik diri dalam kehidupan kita, hancurlah kita, hilanglah kita. Gimana tadi pak, ada yang mau tanya apa yang dimaksud dengan hati dalam hati sebenarnya? Oh iya, ada hati, ada nafsu, dan ada roh. Kalau hati itu, itulah yang segumpal daging itu. Kalau nafsu itu, itulah yang membuat orang resah, yang membuat gelisah, yang membuat orang terpengaruh. Innan nafsa, kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu lebih banyak mengajak kepada yang buruk-buruk. Nafsu itulah yang membuat orang cemburu, yang membuat orang hasad, yang membuat orang iri. Kalau hati-hati yang seperti daging itu. Kalau roh-roh itu selamanya akan bersih, karena itu fitrah, God support. Fitrah itu dititipkan, yang itulah nanti yang diambil ketika kita nanti saatnya wafat, itulah yang diambil itu. Tapi orang sering terbalik-balik memahami ruh, ya hati itu dia masih bentuk lahir, tapi kalau sudah nafsu itu sudah terkait dengan keinginan-keinginan
Makanya dalam Quran itu inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu cenderung mengajak kepada keburukan, merasa iri, ya. Ya, sementara roh itulah sesuatu yang tidak dipengaruhi oleh apapun, karena roh itu citranya Allah. Ya, kalau kita buruk sebenarnya itu karena nafsu kita, bukan karena roh. Roh itu kira-kira bersih. Tapi nanti kita bisa sampai ke situ, Pak. Kita lanjutkan dulu, Pak Yahya. Yang pertama, kenali Allah sebagai zat yang asli. Kita ini bayang-bayang. Jadi bayang-bayang itu aneh, ya, kalau lupa sama sumbernya. Kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kok bisa lupa sih sama Allah? Dulu kau mati. Orang itu sudah diciptakan, dulu enggak ada apa-apa, diciptakan menjadi ada, malah lupa sama yang menciptakan. Makanya ingat lagi, kenali Allah, jadilu imanakum. Perbalut terus cara kita mengenal Allah. Yang kedua, gigi melatih diri mengamalkan sekecil apapun ilmu yang dimiliki dengan ikhlas. Banyak ibadah yang sebenarnya sederhana, tapi karena dilaksanakan ikhlas, nilainya sangat besar di mata Allah. Sebaliknya, banyak ibadah yang nampaknya besar, tapi karena tidak didasari oleh ikhlas, tidak ada nilainya di mata Allah. Jadi nanti katanya di hari kiamat itu banyak macam-macam orang yang datang. Ada orang yang punya ilmu, terus dimasukkan ke dalam neraka, protes, kenapa aku masuk dalam neraka? Iya, engkau menyampaikan ilmumu dengan kesombongan. Yang ahli ibadah juga kau masuk neraka, iya, kau merasa lebih baik dari orang lain. Kerjamu hanya menyalah-nyalahkan orang, tapi enggak engkau bimbing. Si pembicara pun masuk neraka, kenapa? Malas berguru. Ya, banyak orang, saya setuju itu. Mentang-mentang banyak jadi pembicara, enggak mau mendengarkan pendengaran dari orang lain. Kalau Imam Bukhari berguru sampai 1000 orang, seharusnya kita juga berguru dengan banyak guru supaya cara pandangnya luas. Sayangnya memang ya begitu. Kita lebih banyak mengklaim, mengejat, menyalah-nyalahkan orang daripada kita bersama-sama, yuk kita lihat pandangannya. Cara pandang bersama. Makanya mohon maaf Pak, dalam praktek orang tawaf itu, kenapa orang disuruh tawaf? Filosofi tawaf itu apa? Ya supaya dia betul-betul bisa melihat bentuk Ka'bah dari berbagai macam sudut. Kalau dia berdiri di sini, kan dia nggak tahu bentuk Ka'bah yang di sini. Kalau dia berdiri di sini, nggak tahu. Disuruh berputar supaya cara pandangnya luas. Kira-kira begitu. Bahwa dalam agama itu ada fikihnya. Jangan segala sesuatu dipandang dari sisi fikih saja. Ya, kan banyak orang memposisikan Allah itu sebagai hakim aja. Dia sebagai terdakwa. Itu baru salah satu. Kalau cuma sebagai hakim saja, jadinya dia takut-takut terus. Ya, enggak kreatif karena takut. Takut udah tinggal menunggu ponis saja. Kita itu beribadah jangan semata-mata takut, tapi ada rasa harap, ada rasa cinta. Nah, disitulah utuhnya tasawuf. Memposisikan diri sebagai Allah sebagai hakim aja. Setelah itu negur orang pun gak tahu, takut. Jalan sedikit-sedikit bid'ah haram, ya. Bukan berarti itu gak penting, tapi terlalu kaku melihat posisi dirinya itu. Seolah-olah dia itu mau dilibas aja sama Tuhan. Kok kejam sekali sih Allah itu. Itu kalau orang memposisikan Allah sebagai hakim ya begitu. Padahal ada lagi, bukan sebagai hakim saja Allah. Allah juga bisa diposisikan sebagai partner dialog. Terima kasih Allah kau berikan aku akal untuk berpikir. Makanya Quran bilang afala tubsirun afala ta'qilun, tapi dengan kebablasan. Kalau pengkaji tasawuf itu memposisikan Allah itu sebagai objek cinta. Dengan keasikan, asik mahsyuk, ada rasa yang bergelora, diposisikan Allah itu sebagai objek cinta. Ya Allah, engkau yang aku cintai, aku yakin kasih sayang engkau jauh lebih besar daripada marahnya engkau. Walaupun engkau marah dengan dosaku, tapi aku yakin ya Allah, aku percaya kasih sayang engkau lebih besar daripada marah. Jadi menghadapi dengan gelora cinta. Jadi kekakuan-kekakuan orang dalam beribadah karena memang tadi enggak belajar dari tawaf lagi.
taunya begini. Oh, nggak bisa, kata guru saya begini. Kata guru dia. Padahal gurunya kalau nanti buka lagi cara pandang yang lain, nah ini masalahnya kan begitu. Kita perlu belajar juga usul fikih itu, taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman, berubahnya hukum karena berubahnya zaman. Kalau dulu misalnya ada hadis melarang bawa Quran ke negeri-negeri yang non-muslim, memang ada hadisnya begitu. Tapi lihat konteksnya apa sekarang berlaku hadis begitu. Toh sekarang orang mau beli Quran di mana saja bisa dapat Quran. Jadi larangan Rasul pada waktu dulu itu karena memang belum ada dulu apa percetakan Al-Quran. Jadi kalau diambil kan susah kita mau carinya lagi. Tapi sebagai seorang Muslim lupa kaku seolah-olah larangan itu untuk sekali dan seterusnya tanpa melihat situasi. Padahal dalam usul fikih itu berubahnya hukum dengan berubahnya zaman. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu urusan duniamu. Untuk urusan duniamu kalau masalah lakukan. Jadi jangan terlalu kaku. Yang biasanya yang kaku-kaku itu enggak belajar tasawuf biasanya. Ya, karena melihat posisi itu kok Allah itu kejam gitu kan. Allah itu maha menyiksa. Padahal Al-Qur'an itu lebih banyak sebutan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Maghfur, Ghafur, Rahim. Daripada ada kemarinnya sedikit. Ya harus optimis sama Allah. Kalau kita bertobat kepada Allah kan kata Allah lah ini kan emang aku dulu yang menitipkan roh. Kalau kembali ya Allah menerima dengan senang hati. Gigih melatih diri mengamalkan sekecil apapun. Ya berikutnya. Dalam Al-Quran disebutkan alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum ya bi dzikrillah ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman hati mereka menjadi tenang dengan berzikir menyebut Allah. Allah. Tetapi zikir itu bisa zikir perbuatan, ibu banyak sedekah, sensitif dengan kebutuhan orang, itu juga bagian zikir. Jangan berzikir tiap malam subhanallah, 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 begitu diminta bantuan, enggak jumbat. Itu zikirnya juga sia-sia. Kalau cuma zikir modal bibir, banyak orang yang bisa. Maksudnya ibu, misalnya ada orang bersalah, ibu tidak membesar-besarkan kesalahannya, ibu maafkan. Itu zikir juga, karena Allah maha pemaaf. Kan begitu maksudnya berzikir. Tapi bukan berarti zikir yang bisa dihilangkan. Kan ada macam-macam zikir saling melengkapi. Ya. Makanya kita disuruh berzikir baik, ada zikir pakai hati. Enggak pakai suara, ya. Pakai hati bisa. Ada zikir yang disebutkan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir yang biasa. Kalau mau dipanjangkan bisa juga hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maksudnya cukuplah engkau sebagai pembimbingku ya Allah. Cukuplah engkau sebagai jalanku ya Allah. Begitu. Atau mau disambung lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, kalau bisa kita melakukan semuanya, lisan iya, hati iya, zikir perbuatan juga. Kira-kira begitu. Ini yang membuat hati tenang. Kita silaturahmi ke tempat kawan kita yang sakit, itu zikir juga. Oh, ternyata sakit dia lebih parah ya dari yang aku alami. Kan jadi tenang. Oh, masih banyak yang lebih berat hidupnya daripada hidupku. Bikin tenang. Sebenarnya insya Allah makna zikir, jadi jangan disempit-sempitkan ya, tapi jangan pula berlebihan. Kadang-kadang ada orang muzikir pakai perseneling, ada perseneling satu lambat, perseneling dua cepat, sampai perseneling lima gak dengar lagi apa yang dibacanya, Allah, 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 Allah ya, sementara yang di belakang terganggu ya. Jadi berzikir juga ingat-ingat orang yang di belakang, di depan. Jangan egois beribadah juga harus memikirkan
orang lain. Sedangkan Rasulullah saja jadi imam gak egois kok. Kalau ditengok yang tua-tua, ringkas sholatnya. Ini kita kadang egois. Urusan apa dengan yang belakang? Saya akan lagi sholat. Sedangkan Rasul mempertimbangkan urusan kemanusiaan saat sholat. Ibu-ibu, kalau nanti sedang baca Quran, datang kamu ke ketok pintu, stop ngajinya, dibuka dulu pintunya. Nanti mentang-mentang baca Quran, biarlah dia tunggu, ini kan lagi ngaji. Masa sih datang, nggak bilang-bilang, biar dia tunggu. Tunggu orang sampai satu jam. Padahal menyambut tamu itu bagian dari zikir juga. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan setelah belajar ini hati kita lapang, berempati dengan kebutuhan orang. Kan begitu. Ya Ustaz, tapi dia sudah banyak sekali menyakitkan hatiku. Anggaplah kata-kata yang pernah menyakitkan hati kita itu sebenarnya cara Allah untuk menegur kita juga. Kalau Allah tidak izin dia mengucapkan kata-kata itu, gak terucap itu. Boleh jadi lewat orang-orang dekat kita lah. Ya, kita itu ditegur oleh Allah. Bisa gak kira-kira begitu kok? Kalau ada orang yang menyakitkan hati kita, mudah-mudahan omongannya itu bisa membuat aku semakin dekat dengan Allah. Kalaupun yang mengejek-ngejek itu juga bersalah, kalau kita jauhi dua kali dia beban, dia sudah dimarahi Allah, terus kita jauhi juga. Padahal dia juga kan sebenarnya perlu dikasih bimbingan. Insya Allah, itulah kelapangan, itulah hikmah. Jadi kata Rasulullah, belajar tasawuf itu belajar hikmah sebanyak mungkin, mengerti, memposisikan diri seperti orang lain, bahwa dunia ini satu, kita ini manusia yang satu, memiliki perasaan yang satu. Jadi hikmah itu kata Rasulullah ada di mana-mana. Kita bisa sampai ke LA ini kok semuanya rapi begitu, enggak menonjol, bangunan itu sama kayaknya, ada pun yang tinggi tapi jarang-jarang retak, hampir sama. Dibanding kalau di Jakarta gedungnya tinggi tapi semrawut gitu ya. Apalagi kalau jalan-jalan malam yang mohon maaf, itu perempuan-perempuan kupu-kupu malam itu enggak terbendung lagi, tak dari mana aja. Ya. Alhamdulillah kita di sini enggak seperti di Jakarta itu. Mohon maaf gitu ya. Anak-anak SMP, anak-anak SMA itu udah pintar sekarang jadi PSK. Jadi sebenarnya di mana sebenarnya yang betul-betul disebutkan negara muslim itu? Jangan kita terjebak dengan model-model gincu. Ibu tahu gincu? Lipstick. Lipstick itu memang ada warnanya, tapi gak ada rasa. Betul gak? Jangan kita sibuk membuat warna. Pokoknya harus negara Islam. Dasar negaranya Al-Quran. Negara mana sih yang dasar negaranya Al-Quran? Peradabannya maju, saya mau tanya. Jujur aja kita ini. Undang-undangnya Islam, tapi maju peradabannya. Ilmuwan-ilmuwannya banyak memberi pengaruh. Gimana? Kalau soal mau negara Islam, saya berdiri di barisan terdepan untuk mendukung. Tapi persiapkan diri dulu. Mana ekonomi-ekonominya, mana ilmuwan-ilmuwannya. Begitu, ini kita belum kuat, masih lemah, yang miskin juga banyak. Terlalu nafsu, jadinya cuma gincu aja, cuma pakaian. Saya pergi ke Aceh, terlalu semangat, formalisme Islam. Rupanya yang digantikan cuma nama-nama gang, nama jalan itu bahasa Indonesia jadi bahasa Arab. Ya. Walaupun karena saya dari pesantren, saya tahu persis ini tulisan Arabnya ngaco, salah-salah juga. Saya mau tanya, Bu, apakah urusan formalisasi Islam itu ada tulisan-tulisan itu aja? Waduh, kita kok terlalu semangat dalam urusan formalisme. Bukan itu gak penting-penting, tapi kalau kita sudah kuat. Kata Nabi, usholahu ummati bil ilmi wal mal.
Umatku itu bisa bangkit, bisa jaya kalau udah punya ilmu. Gimana berilmu? Orang kita sedikit-sedikit nyalah-nyalahin orang. Maaf, bagus-bagus tahlilan kumpul, baca Quran dimarah-marahi. Ada yang lebih penting yang mendesak untuk kita bicarakan daripada soal-soal begitu. Kita ini kata Rasul, ilmu dulu. Tutup bukulah kita urusan-urusan furu'iyah. Ayo kita bersama-sama membangun generasi ini yang bagus. Berilmu, sholat umat ibu'ilmi, wal-mal. Kalau mau jaya itu harus menguasai harta, ilmu. Ini baru nanti kita bisa bicara formalisasi. Bila perlu, bukan Quran hadis lagi. Semuanya kita masukkan nanti. Yang bagus-bagus. Tapi jangan membabi buta. Orang kata Nabi, ilmu mal. Kita sudah kuat gak ini? Berdasarkan survei, mohon maaf, jumlah umat Islam di Amerika ini ada 6 juta sekarang. Sama betul dengan jumlah orang Yahudi, 6 juta juga. Pertanyaannya, mana yang lebih memberikan pengaruh dalam tata ilmu sains teknologi? Yang lebih mempengaruhi ekonomi di Amerika ini, Yahudi apa orang Islam? Yahudi. Mudah-mudahan nanti setelah kita kuat, ilmu kita, harta kita kuat, kita nanti yang mempengaruhi Amerika. Cita-cita kita seperti cita-cita sahabat dulu dari Madinah ke Spanyol, kita ini dari Indonesia kita jadikan peradaban Islam di LA ini. Tetapi dengan cara pemahaman yang luas. Cara pemahaman yang tidak sempit, apalagi tadi menjadikan semata-mata Allah itu hakim, jadi dia enggak kreatif, taunya menyalahkan orang. Diminta apa idenya? Enggak juga. Kerjanya menyalahkan. Bid'ah. Pak, kita mau bikin acara, tolong sumbangannya. Enggak nyumbang juga. Tapi kalau bicara bid'ah semangat sekali. Apa gunanya? Ya. Kalau cuma ngomong itu namanya NATO, no action. Yang berikutnya, hidupkan lentera cahaya di hatimu. Kalau hati sudah bercahaya, insya Allah semuanya terang. Kalau hati sudah bercahaya, yang nampak pun jadi bunga-bunga. Ada kesalahan orang itu sebagai pelengkap. Kalau nampak ada orang salah, oh insya Allah, kalau gak ada dia mungkin gak lengkaplah dunia ini. Anggap aja sebagai pelangi. Kesalahan orang ibarat pelangi, ayo sama-sama kita bimbing. Jangan dituduh-tuduh terus dia salah, tapi tidak kita bimbing ya. Gitu. Saya heran di Jakarta sekarang banyak pengumpulan-pengumpulan dana, tapi yang menyerahkan dana itu yang membantu tidak mau melihat. Tidak boleh. Kalau ada pengumpulan dana dimanapun, yang memberi itu juga harus melihat mana sebagai amar makruf, nahi mungkar. Kalau hanya sekedar pengumpulan dana tapi terus kita serahkan, enggak kita lihat progresnya, bahaya itu. Di Jakarta banyak sekali pengumpulan-pengumpulan dana, tapi yang memberi tidak melihat progres, ini bahaya. Padahal harta itu potensial untuk mengembangkan peradaban kita. Berapa banyak lentera yang padat di rumah kita? Mudah-mudahan enggak ya. Kalau selama ini kita anggap padang, hidupkanlah dengan membaca Quran dan taklim. Ya, biasakan Bu, tadarus. Setelah baca Quran, sama-sama kita dengarkan artinya. Ini kita kadang mudah baca, malas baca Quran juga. Jarang kita perdengarkan. Kayak kuburan dari rumah, gelap, gak pernah terdengar baca Quran. Ya. Padahal kalau kita baca Quran itu sama dengan kita berkomunikasi dengan Allah. Ya. Berapa banyak lentera yang padam di kampung kita, mungkin di tempat kita, hidupkanlah dengan silaturahmi. Tapi jangan lupa senantiasa hidupkan lentera cahaya yang ada dalam hatimu dengan menjadikan dakwah ini tujuan dan hidup kita. Ibu yang datang kemari, ini adalah cara ibu, bahwa ibu punya rencana yang besar untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan semua anak-anak kita, kebaikan umat Islam semua yang ada di sini. Insya Allah.
Ini kita semuanya dakwah. Apa gunanya ustaz berdakwah? Ayo kita ajarkan anak-anak kita tutup aurat. Tapi ibu gak mau berdakwah di rumah, dibiarkan anaknya buka aurat. Itu ya sia-sia cara ustaznya nanti. Artinya kita lah semuanya pendai, ibu-ibu pendai di rumah masing-masing. Amin. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya penggerak hati menuju Allah itu ada tiga. Ada mahabbah. Apa itu mahabbah? Cinta. Ada al-khauf, ada takut, dan ada ar-rajah, harap. Beribadah itu harus dengan cinta. Ada rasa yang dimunculkan cinta kepada Allah. Jangan datar-datar saja. Coba belajar menghadirkan rasa cinta itu. Ketika Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ya Allah, aku beribadah kepadamu bukan karena mengharapkan surga, tapi aku mengharapkan ridho dan cintamu, ya Allah. Kalau saja aku beribadah untuk mengharapkan semata-mata surgamu, masukkan saja aku ke neraka. Wah, ini kan orang yang sudah tinggi apanya ini, kedekatannya kepada Allah. Tapi dalam Quran banyak kita dianjurkan untuk beribadah sesuai dengan cinta. Ini bukan ucapan kosong. Bahkan Al-Quran mengatakan, kalaulah engkau lebih mencintai istrimu, engkau lebih mencintai pasanganmu, mencintai rumahmu, engkau lebih mencintai bisnis-bisnis yang kau lakukan daripada mencintai Allah, tunggu saat kehancurannya, kata Allah. Jadi hati-hati kalau terima dan tak mencintai. Jadi cinta itu belajar tasawuf. Jadi semuanya berdasarkan rujukan di dalam Al-Quran. Kenapa orang mengejar supaya hati ini dapat bercahaya? Luar biasa banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, mendapatkan kejelasan dalam segala hal yang terjadi di sekitarnya. Bisa dibayangkan, Pak? Kalau kita mendapatkan kejelasan dan mendapatkan jawaban dari setiap masalah. Misalnya kita dapat ujian, ya Allah, kau berikan aku penyakit, ya Allah. Mudah-mudahan dengan sakitnya mataku ini, aku berkurang melihat hal-hal yang engkau benci. Terima kasih atas penyakitku ini, sembuhkan atas keriduan aku ini, ya Allah. Bisa ditegur? Bisa. Kejelasan. Kok dia itu sholatnya bolong-bolong, baca Quran juga jarang, tapi kok bisa nyewa apartemen yang lebih luas, ya? Ah, saya kira ukuran luasnya apartemen bukan ukuran kemuliaan. Bisa saja besarnya apartemen itu sebagai cara Allah untuk dalam waktu yang tidak begitu lama Allah tunjukkan kekuasaannya. Tapi yang jelas bukan karena keirian, tapi ada jawaban-jawaban yang membuat kita tenang. Itulah kalau hati yang bercahaya. Mendapatkan tafsir berbagai peristiwa. Kalau orang hati yang lapang, cara menafsirkannya pun luas. Ada orang ya sedang mengaji, terus lewat mobil kencang-kencang dengan suara yang keras-keras. Alhamdulillah, mungkin dia baru saja dapat kabar bahwa istrinya meninggal dunia, jadi dia ikut-ikut kencang. Gak tiba-tiba marah gitu loh, Bu. Kalau umat Islam itu, kata Rasulullah, memiliki 10 minimal alternatif. Kenapa orang berbuat jahat terus kita berbaik sangka, Bu? Dia itu lari-lari pakai mobil kencang-kencang dengan suara begitu. Ya, mungkin dia sakit perut, udah kebelet ya. Coba cari sampai 10 kemungkinan. Jadi kita enggak cepat-cepat ngambil kesimpulan orang itu salah. Ini tafsir berbagai peristiwa. Enaknya kalau hati yang lapang, yang dilihat kesana melati, kesini mawar. Ya, bisa dia ya, insyaallah ya. Insyaallah, lapangkan hati. Ini lebih bermakna kalau kita praktekkan. Mendapatkan kecemerlangan dalam lintasan-lintasan hati, perasaan dan kemauan, dibimbing paling tidak mendapatkan kenikmatan dan kesejukan dalam hati, suasana dan masa depan, mendapatkan kemudahan dalam mengatur segala urusan, mendapatkan ketenangan dan keyakinan dalam segala situasi, kapan dan dimanapun ia berada. Semakin tinggi hati itu, semakin baik. Kalau hati itu, kata Ibnu Qayyim, itu seperti hati itu seperti burung.
Semakin tinggi dia terbang, semakin sedikit kemungkinan yang ditabraknya. Betul enggak? Makanya buat hati ini tinggi supaya enggak direndahkan dengan hal-hal yang nampak. Semuanya lempang, semuanya lapang, itulah seharusnya hati ini harus tinggi. Susah, Bu? Bagus. Kalau bilang bagus, Allah dengar itu, Allah bukakan hati kita untuk bisa memiliki hati seperti itu. Tapi kalau kita bilang, gak bisa Ustaz, namanya hidup ini penuh kompetisi, gak bisa, tahulah Ustaz, gimana sekarang, dunianya sekarang. Kalau gak keras sedikit, gak dapat ketinggalan orang itu, terus diulang-ulang, ya jadi itulah yang kita peroleh, itu yang diulang-ulang. Ana inda zonni abdi bi, aku itu berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Makanya selalu berprasangka yang baik-baik saja lah. Berprasangka yang baik itu adalah sudah 50% kita capai. Ya. Inilah hawa nafsu yang sering mengganggu kita. Ada senang akan penghargaan, betapa banyak orang ingin dihargai, berbuat yang dilarang. Betul enggak, Bu? Ujian, popularitas, kehormatan, harga diri. Ini kan sekarang tantangan orang sekarang ini. Di Jakarta saya dengar banyak sekali yang ingin menjadi artis terkenal, mohon maaf, tapi melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Banyak orang yang gara-gara popularitas ternyata menjual kehormatannya. Na'udzubillah. Sebenarnya siapa sih Tuhannya? Tuhannya yaitu tadi popularitas. Untuk populer dia melakukan hal-hal yang ini yang menghantam kita. Hawa nafsu senang mengumbar nikmat, nikmat apapun. Nikmat syahwat, nikmat makanan, nikmat keindahan, nikmat perkataan. Kita bermohon kepada Allah supaya ini jangan menggoda kita. Apalagi sampai menutupi hati kita dengan nikmat. Nikmat perkataan itu banyak. Kalau sudah cerita panjang, itu ya sampai panas telinga ini. Ada saja yang dibicarakan, gak putus-putus. Berhenti kalau habis pulsa. Itu kalau gak habis pulsa, makin itulah godaan orang berkata-kata. Keindahan, makanan, pokoknya makanan gimana biar lezat, semuanya dicari. Ini bahaya hawa nafsu. Ada hawa nafsu malas kepada taat. Ya, setan itu senang sekali menggoda supaya kita malas kepada taat. Na'udzubillah. Terakhir, karena setiap sesuatu itu ada penyakitnya, yang baik pun ada penyakitnya, Bu. Apalagi yang kita lakukan yang buruk. Segala sesuatu pasti ada penyakitnya. Karena itulah kita harus selalu perhatian dalam setiap detik langkah perbuatan kita. Apa misalnya setiap sesuatu pasti ada penyakitnya? Penyakit bicara apa? Bohong. Penyakit ilmu? Lupa. Adakah penyakitnya? Penyakit ibadah? Riya. Penyakit akhlak mulia? Kagum kepada diri sendiri. Hati-hati. Penyakit berani adalah menyerang. Berani, tapi jangan menyerang. Penyakit dermawan? Mengungkap pemberian. Na'udzubillah. Penyakit tampak? Sombong. Atau cantik. Penyakit bangsawan, membanggakan diri. Ini yang bisa menutup hati. Penyakit malu adalah lemah. Malu boleh, tapi jangan melemahkan. Ada semua penyakitnya. Penyakit mulia adalah menyombongkan diri. Penyakit kaya adalah kikir. Banyak orang bilang, ya nanti kalau saya sudah kaya, saya akan dermawan. Tahu-tahu begitu kaya, makin ketahuan kikirnya. Orang kalau memang tak biasa berbagi dalam keadaan sedikit, biasanya dalam keadaan banyak enggak juga. Kenapa? Karena kebutuhan pasti makin banyak juga. Betul kan, Bu? Penyakit royal adalah hidup mewah, dan penyakit agama adalah nafsu yang diperturunkan. Dengan adanya setiap penyakit dalam setiap hati, langkah, perbuatan, itulah kita harus berhati-hati. Banyak kita beristighfar kepada Allah. Ya, Bu, ya? Astaghfirullahalazim. Kalau mau dipanjangkan, min kulli dhanbin azim, dari dosa yang besar. Kalau mau dipanjangkan lagi, wa min kulli maksiatin, dari setiap yang maksiat. Mau dipanjangkan lagi, zahiran aw batinan, baik yang zahir maupun yang batin. Mau dipanjangkan lagi, saghiran aw kabiran, baik yang kecil maupun yang besar.
amdan au khotohan, baik yang sengaja maupun yang tidak, sirron au alaniatan, baik yang rahasia yang tersembunyi maupun yang nampak. Mau bu dituliskan zikirnya itu yang tadi barusan, nanti kita tuliskan sifat-sifat hati, biar kita tahu sifat-sifat hati ini, supaya kita mengenal, jangan dimiliki kalau yang buruk, lalai, suka menanggung pekerjaan yang diamanahkan, na'udzubillah, ya sakit nafsu, apa nih, menguasai diri, membawa ke arah kejahatan, hatinya mati, menolak segala nasihat dan kebenaran. Ya, siapapun orangnya, mau berapa tinggi jam terbangnya, mau seberapa banyak gelarnya, itu tetap harus siap menerima nasihat dan kebenaran. Banyak orang memang mentang-mentang sudah merasa jam terbangnya tinggi, kalau dinasihat itu gak terima, marah-marah. Ada gak orang begitu? Alhamdulillah, itu orang belajar tasawuf harus tawadhu, ya. Tahu tawadhu, bukan tahu warna duit, bukan ya. Tawadhu itu merendahkan diri sesederhana mungkin. Hati yang hidup adalah hati yang dihiasi dengan nilai-nilai mulia. Ketika ditanya bagaimana cara mengobati hati yang sedang resah dan gundah gulana, Ibnu Mas'ud berkata, dengarkanlah bacaan Al-Quran dan datanglah ke majelis zikir. Nah, ibu ini sudah melakukan ini. Insya Allah gundah gulananya akan hilang. Amin. Atau pergilah ke tempat yang sunyi untuk berhalwat dengan Allah, mengadu kepada Allah. Kata Ibnu Mas'ud, jika belum terobat juga kegundahan ini, maka mintalah kepada Allah hati yang lain. Karena sesungguhnya hati yang kamu pakai bukan lagi hatimu. Maksudnya gimana ini? Berarti sudah terlalu parah lah. Kalau sudah pergi taklim gak bisa juga hilang gundahnya, mengadu kepada Allah juga enggak, berarti itu bukan hatimu. Jadi hati siapa ini? Bukan hati-hatimu. Ya, obat penyakit hati. Jadi pergi baca Quran atau mendengarkan bacaan Quran atau pergi ke majelis taklim. Penyakit-penyakit hati bu banyak sekali. Dalam kajian tasawuf itu ada 60 ribu penyakit hati. Berapa bu? 60 ribu. Kalau kita bahas satu persatu, 60 ribu hari kita butuh waktu ya. Makanya kita tidak bahas itu semua. Kan begini ceritanya, terlalu banyak yang harus kita bersihkan penyakit-penyakit hati ini supaya cahaya Allah itu datang ya. Itulah yang harus kita keluarkan semuanya yang 60 ribu itu. Kita bahas sedikit saja 3, 4, 5, paling banyak 6. Ujub, ini penyakit hati yang paling berbahaya. Ya. Apa itu ujub? Apabila kamu melihat kepikiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang diutamakan, dan takjub jika semua orang mengikuti pendapatnya, maka selamatkanlah dirimu dari orang seperti itu. Bahaya ini. Berikutnya, budak syahwat. Ini penyakit yang berbahaya juga. Orang yang cerdas ialah orang yang mampu menahan hawa nafsunya dan beramal untuk hari sesudah kematiannya. Dengki atau hasad. Hindarilah sifat dengki karena ia akan memakan amalan kamu sebagaimana api memakan kayu yang kering. Ya. Kalau dengki itu bisa menghapuskan. Sayang bu, kalau kita sudah ke majelis taklim, ngaji, sholat, kita gak bisa membuang penyakit dengki. Itu sama itu, dibakarlah semua amal-amal itu kan, menjadi tidak ada gunanya, seperti debu yang di terbangnya. Kemudian tidak ada iri hati. Kita boleh iri kata Rasulullah kepada dua perkara, yaitu yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada jalan yang benar. Nah, itu kita perlu iri sama orang yang dermawan. Dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksanaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Yang keempat, penyakit riya atau suka pamer. Ya, beribadah supaya dipuji orang lain atau mengatakan sesuatu supaya orang dipuji, supaya mendapatkan pujian. Padahal apa sih untungnya orang memuji kita? Apa dia bisa menyelamatkan kita dari neraka? Apa bisa dia memberi kita pahala? Gak bisa kan? Jadi gak usah mengharapkan pujian dari manusia. Manusia dia sendiri pun belum tentu selamat. Kan begitu.
Kata tandanya apa itu orang yang riya? Itu yang tadi suka dipuji orang. Bunda jika beramal tak ada orang memujinya. Bunda dia maunya orang dipuji. Apalagi merasa tersiksa bila amal-amalnya tidak dipedulikan orang lain. Kasihan. Wasiat Rasulullah terakhir. Wahai Ali, orang yang riya itu yang minta dipuji itu mempunyai tiga ciri. Yang satu, pertama rajin beribadah ketika dilihat orang. Kedua, malas ketika sendirian. Mudah-mudahan kita enggak ada yang di sini seperti itu ya. Amin. Ingin mendapatkan pujian dalam segala perkara. Wahai Ali, kata Rasulullah, jika engkau dipuji orang maka berdoalah. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada yang dikatakannya. Ampunilah dosa-dosaku yang tersembunyi darinya dan janganlah kata-katanya mengakibatkan siksaan bagiku. Kalau ada orang yang memuji, hati-hati. Ya. Ini masih hadis Rasulullah. Baik sekali manusia takutlah akan riya karena ia lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Lalu salah seorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kita mewaspadainya? Beliau menjawab, berdoalah dengan doa ini. Ya Allah, kami berlindung kepada engkau dari mempersekutukan sesuatu denganmu, apa yang kami ketahui, dan kami mohon ampun dari apa yang kami tidak ketahui. Ini bahaya nih. Terakhir, sombong. Hati-hati dengan sombong. Ciri-ciri orang sombong suka berkata, coba kalau bukan karena aku, coba kalau tidak ada saya. Bila bergaul dengan orang lain selalu memuliakan dirinya sendiri. Bila berbicara dengan orang lain selalu berupaya agar unggul dalam pembicaraan. Orang lain gak dikasih kesempatan ngomong. Belum selesai orang ngomong udah dipotong-potong. Ya inilah ciri orang sombong. Bila bergaul suka melecehkan orang lain yang tak sepaham dengannya. Bila dinasihati bersikap kasar, memandang dirinya lebih baik dari orang lain. Na'udzubillah. Penyakit hati berikutnya, cemas dan gelisah. Sama ini, kalau penyakit resah gelisah itu menimpamu, maka pergilah ke tempat orang-orang yang banyak membaca Quran. Kira-kira begitu. Terapi hati yang sakit. Mau bu, hati yang sakit biar kita terapi. Kata Rasulullah, hati ini bisa berkarat sebagaimana besi dapat berkarat jika terkena air. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa kemungkinannya kalau sudah hati berkarat? Rasul menjawab, banyak mengingat maut. Zikrul maut wa qiraatil Quran. Banyak ingat mati ya bu. Kata Rasul itu orang yang paling cerdas, orang yang mengingat mati 20 kali dalam sehari. Berapa kali kita pak mengingat mati? Ya. Orang yang paling cerdas adalah yang mengingat mati 20 kali. Kenapa? Mati itu pasti. Yang lain-lain itu belum pasti. Ingin beli rumah yang lebih besar, bisa ya, bisa tidak. Betul gak bu? Ingin anaknya dapat pekerjaan yang bagus, bisa ya, bisa tidak. Tapi urusan mati apa bisa kita bilang? Mungkin saya hidup, mungkin saya mati. Bisa gak bilang gitu? Gak bisa. Karena itulah, orang yang cerdas adalah mempersiapkan yang betul-betul pasti. Iya, apa ini kata ini saya kutip dari Imam Ibnu Qayyimah terakhir ya. Aslu kulli maksiatin wa syahwatin wa ghamlatin ar-ridha an nafs. Sumber dari segala kemaksiatan yang dilakukan manusia, apa sumbernya asal usulnya? Memperturunkan hawa nafsu. Dan asal dari setiap ketaatan ya dan kedekatan dengan Allah adalah orang yang mampu menahan dirinya dari hawa nafsu yang mengontrol. Pertanyaan terakhir sebagai penutup, bu, berburuk sangka negatif thinking itu juga bagian dari penyakit hati. Makanya mulai sekarang kita berikrar ya Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit hati. Coba kita jawab sama-sama. Apakah pikiran negatif semakin mendekatkan diri kita kepada Allah? Tidak. Apakah pikiran negatif membantu kita mewujudkan cita-cita? No. Apakah pikiran negatif membantu kita memperbaiki kesehatan? Tidak juga. Apakah pikiran negatif menjadikan kita ayah, ibu, atau anak yang lebih baik? Tidak juga. Apakah pikiran negatif membantu kita lebih maju? Tidak juga. Itulah bahayanya. Tidak ada untungnya kan? Apakah pikiran negatif menjadikan orang lain lebih mencintai kita? Malah akan meninggalkan kita. Apakah pikiran negatif membantu kita membangun masa depan umat ini?
Tidak juga. Apakah pikiran negatif membantu kita meraih kebahagiaan? Tidak. Makanya buang-buang itu semua, ganti dengan hidayah dan cahaya Allah, ganti dengan rasa syukur. Amin. Amin. Yang penting syukur, Bu. Apapun yang kita raih hari ini, inilah yang terbaik. Bisa Ibu mengaji bersyukur, bisa baca Quran syukur, bisa bernafas juga kita bersyukur. Jangan-jangan karena hilangnya rasa syukur itu yang membuat kita banyak resah, banyak gelisah. Jadi ada cerita orang merantau ke Jakarta dari daerah. Sampai di Jakarta sukses dia bangun rumah makan. Bangun apa, Bu? Rumah makan. Setelah dia berjalan ini, rumah makannya ditelepon orang tuanya. "Ma, saya sudah sukses. Sudah punya banyak rumah makan, banyak cabang-cabangnya. Ayo, Ma, datang ke Jakarta lihat usaha rumah makan saya." Begitu orang tuanya sampai, salah satu di rumah makannya itu, orang tuanya disuruh makan. Habis selesai makan, orang tuanya, anaknya bilang, "Ma, itu di nanti dicatat itu ada bilnya, rekeningnya. Gak ada makanan yang gratis ya, Ma." Astagfirullah. Itu anaknya minta dibayar juga rupanya. Kira-kira ini anaknya anak seperti apa nih kalau begini? Kalau kita marah sama anak seperti itu, Allah juga marah sama kita yang tidak pandai bersyukur. Kita sudah dihidupkan, sudah dikasih apa yang kita minta, tapi beribadah pinginnya dikasih pahala, terus pahala. Padahal pahala yang apa sih yang belum dikasih Allah sama kita? Jadi kalau orang belajar tasawuf itu, dia gak kayak pedagang dalam ibadah itu mau untung, mau dapat pahala. Orang tasawuf itu mau dikasih pahala, alhamdulillah kalau beribadah. Kalau gak dikasih pahala, ini aja sudah nikmat, kok apa sih yang belum dikasih Allah? Kalau ada di antara kita yang seperti ini, Allah akan kasih yang lebih banyak. Tapi jangan kayak pedagang nih beribadah, ya. Karena kita beribadah ini untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Untuk kita ini ibadah. Atau kata Allah, hal jazakul ihsan illal ihsan. Jadi gak usah kayak pedagang. Allah sudah kasih semua. Kalau kita pakai bersyukur pasti ditambah kok. Saya kira kita belum sholat isya. Saya kembalikan ke Pak moderator. Silakan kalau ada yang mau di-sharing-sharing. Maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, itu karena kesalahan dan kebodohan saya. Saya tanya. Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz, terima kasih. Ada satu pertanyaan, yang satunya lagi bukan bentuk pertanyaan, sekedar minta pendapat. Yang tadi Pak Ustaz mengatakan tawadu adalah rendah diri. Kalau menurut pandangan saya, saya kurang setuju. Karena rendah diri itu semacam terhina. Tapi saya lebih setuju dengan kata-kata tawadu rendah hati. Terima kasih. Mohon dikoreksi. Pertanyaan saya adalah, kita kemarin membicarakan orang lain, kesalahan orang lain. Lalu bagaimana dengan pada musim-musim saat ini, khususnya pemilu? Kita banyak membicarakan para legislatif membacakan apa? Membicarakan presiden, mungkin kebaikannya, mungkin keburukannya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, betul yang Bapak bilang, kalau rendah diri itu menghinakan diri. Menghinakan diri kalau ke sama manusia. Tapi maksud saya rendah diri itu merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi tawadu dalam konteks merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Di hadapan manusia kita gak boleh rendah diri, karena kita sama-sama makhluk Allah. Jadi yang maksud rendah diri tadi kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau membicarakan keburukan orang dalam rangka dakwah, membicarakan keburukan orang memiliki nilai kemaslahatan yang lebih besar, supaya jangan terjadi mudarat yang lebih besar, silakan, ini dakwah. Membongkar keburukan-keburukan dalam rangka tidak supaya tidak menjadi rusak pemilu ini, supaya terpilih orang-orang yang betul-betul representatif,
ayo sama-sama kita berdakwah. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Bukan semata-mata membicarakan keburukan, tidak ada tujuan hanya untuk berhenti kepada menjelekkan, itu tidak boleh. Jadi kita disuruh, misalnya ada akhwafud darurain, ada itu mudarat, membicarakan mudarat ya. Tetapi ada, kita ambil yang tengah-tengah, dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak, tidak fokus hanya sekedar membesar-besarkan kesalahan orang, tapi dalam rangka dakwah. Itu pun memang harus diverifikasi dalam agama kita kan. Kalau dapat informasi yang meragukan, fatabayyan dulu, coba verifikasi lagi. Misalnya ada ibu lihat suami teman ibu ngomong sama perempuan, jangan buru-buru diadukan sama istrinya itu. Dia harus betul-betul diverifikasi, ya kan? Ini kan membahayakan. Ya, ini bagian daripada jangan-jangan kita menyampaikan fitnah. Jadi informasi itu harus informasi yang kita sampaikan itu jadi tidak salah. Jadi berdasarkan verifikasi, selidiki. Kecuali ibu memang betul-betul melihat jelas terjadinya semacam penangkaran, jelas ada saksinya, ya, dengan mata kepala. Kalau sekedar bincang-bincang belum bisa kita tuduh orang melakukan perzinahan. Makanya harus hati-hati. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih. Ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, bagaimana cara menjawab pertanyaan anak remaja mengenai bagaimana caranya mempelajari Islam yang bisa menggugah diri dan lebih percaya dan bisa dimengerti apa Islam itu sebenarnya. Dan kedua, permohonan kepada bapak-bapak pengurus karena acara ini sangat penting sekali untuk membersihkan hati. Apabila diperkenankan, kami mohon pelajaran-pelajaran tersebut bisa diprinting, dikutip dan dibagikan, diganti dengan biaya, selebihnya bisa dimasukkan kas masjid. Karena apa? Saya menulis secara cepat pun tidak bisa mengikuti, jadi terpotong-potong. Karena pelajaran ini saya kira sangat baik sekali untuk membersihkan hati. Sekali lagi saya mohon kepada bapak-bapak pengurus untuk melaksanakan hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu, untuk mengajarkan Islam kepada remaja yang diharapkan bisa sampai ke hati, yang bisa membuka, yaitu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama-tama yang diketahui oleh anak-anaknya. Jadi bagaimana caranya ibu bimbinglah anak-anak, bagaimana cara mereka memahami tauhid dulu. Ya, tauhid itu sebenarnya inti daripada tauhid. Kita merasa disaksikan Allah, merasa diawasi Allah, Allah sangat mencintai kita. Memang harus sering-sering disampaikan tentang itu dulu. Ya, dengan cara yang betul-betul sampai ke dalam hatinya. Kalau kita tidak menunjukkan contoh yang baik di rumah, itu mungkin ada masalah. Jadi memang harus kita selaku orang tua memang menunjukkan, paling tidak dari sisi sholatnya nanti kita bisa menunjukkan yang memang kita juga sholat. Jangan menyuruh anak sholat, kita tidak sholat. Jadi kita kalau bisa ibu dibelikan juga lah buku-buku kisah-kisah sahabat. Banyak itu sahabat, kisah-kisah sahabat yang menggugah, suruh baca dia kisah-kisah sahabat itu.
kisah-kisah orang-orang yang bagaimana mempertahankan keimanannya di tengah-tengah cobaan yang begitu kuat. Terakhir, Bu, sekarang ini dengan teknologi yang luar biasa, saya sampai sekarang itu kalau ada kesempatan selalu buka YouTube. Buka YouTube itu biar anak remaja tahu persis ternyata agamanya itu adalah yang the best dari agama-agama yang lain. Dibuka YouTube, mohon maaf, bagaimana banyak ya para pendeta-pendeta sendiri yang begitu mengkaji sungguh-sungguh akhirnya convert kepada Islam. Bagaimana Ahmad Dedan sudah menunjukkan kepada kita menantang orang-orang yang gak percaya ternyata kaku di dalam perdebatan. Ini bukti bahwa agama kita agama yang paling benar. Jadi itu Bu ya, yang penting keluarga menjadi sekolah pertama. Yang dulu ajarkan tauhid itu intinya adalah mencintai Allah. Jangan gara-gara mencintai pasangannya jadi malah keluar dari yang disyariatkan. Saya kira itu sedikit Bu, mudah-mudahan nanti bisa menjadi masukan. Yang kedua, nanti memang saya tinggalkan ini sama Pak Farhan atau panitia di sini. Ini semuanya sudah saya siapkan untuk ditinggalkan di sini. Materi-materi yang saya sampaikan sudah pasti ditinggalkan, tidak mungkin tidak ditinggalkan. Bahkan saya sudah menyiapkan semacam buku. Jadi semua materi yang saya sampaikan sudah saya jadikan dalam bentuk buku, dan bukunya nanti saya tinggal, tapi ya dalam bentuk printan begitu. Silakan nanti Ibu fotokopi, karena memang sudah saya sediakan semuanya, jangan khawatir Ibu. Ya, memang saya belum serahkan sama Pak Farhan, tapi sudah ada ya. Tinggal nanti panitia mengkopikan itu. Saya kira waktu sudah. Oh, Ibu Mardiana ya. Oh ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, pertama yang diajarkan adalah membuka hati, mendekatkan hati kita kepada Allah SWT. Saya banyak berhubungan dengan counseling, dan yang saya tahu baik di sini ataupun di Indonesia juga banyak manusia yang terlibat dalam persoalan addiction. Addiction itu addiction hawa nafsu, semuanya adalah hawa nafsu, misalnya syahwat, atau hawa nafsu berjudi, alkohol, apa saja. Dan di sini program-program yang terbuka, dan saya tahu salah satu ahli agama Islam juga menganjurkan mengikuti program-program di sini yang sifatnya sebenarnya adalah mendekatkan diri kepada yang lebih berkuasa. Kalau kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya yang saya lihat, karena ini untuk merubah kelakuan, merubah kelakuan di luar, tetapi itu harus dari dalam hati. Kalau seumpamanya walaupun kita sudah bicara lambat laun, sudah memberi contoh untuk ketenangan jiwa, banyak yang bolak-balik, mungkin maju, mundur lagi, mungkin maju, mundur lagi, banyak yang tidak bisa, dan kemudian terjadi bunuh diri atau yang lainnya. Yang saya tanyakan, apakah ini berhubungan dengan takdir? Apakah seseorang itu tidak bisa berubah karena sudah ditakdirkan, atau karena bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu dapat menguatkan hatinya, dapat berubah, dapat mendekatkan hatinya kepada Allah SWT. Walaupun sudah diberi contoh, ataupun dalam keluarga sendiri seperti Bapak tadi mengatakan, memberikan contoh di rumah sendiri, Ibu, Bapak,
dan lainnya, dan memberikan buku-buku. Jadi yang saya tanyakan itu apakah sudah pasti atau bagaimana caranya? Terima kasih. Memang Rasulullah itu pernah bersabda, didiklah anak-anak kamu dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang bagus, dengan manajemen yang terukur, dengan bahasa-bahasa yang memang sampai ke dalam hatinya, dengan bahasa yang kaulan ma'rufa, dengan bahasa yang baik, kaulan syadida, dengan yang pokoknya kita anggap ini bisa menjadi terukur lah dengan berbagai macam metode pendekatan. Kan dalam Quran itu nanti banyak, ada kaulan karima, kaulan baligha, kaulan syadida, kaulan aziza, kaulan layyina, bahasa yang lemah lembut begitu ya. Kalaupun itu ternyata belum juga, berarti kata Rasulullah, adibu auladakum fainau khulaku nabi zamani wa zamanikum. Kamu harus bisa menjadi anakmu dengan metode-metode yang terbaru, yang tercanggih, yang sekarang ini ada. Karena terus terang anak-anak kita ini lahir di dunia yang jauh berbeda dengan zaman kita dahulu. Jadi seorang ibu harus mengikuti ilmu-ilmu yang paling mutakhir supaya bisa mendekati dengan cara pendekatan berbagai macam, apakah pendekatan psikologis, pendekatan spiritual. Ya memang ini adalah sebuah perjuangan yang harus terus menerus diupayakan. Ini problem sejak zaman Bahlak, kata orang Bandung ya, zaman yang sejak ada, bahwa setiap ada Nabi Adam ada setan kan begitu, setiap ada Rasul Nabi Musa ada Fir'aunnya, ya. Setiap ada Rasul ada Abu Jahalnya. Tapi kita yang ditugaskan kepada kita adalah berusaha semaksimal mungkin, dan kita tidak boleh menyerah kepada apa yang namanya takdir. Takdir itu jangan dimaknakan sebagai sesuatu yang ditentukan sebelumnya. Takdir itu ketika terjadi, ya itulah takdir. Ketika belum terjadi, tidak bisa kita katakan takdir. Takdir itu kalau sudah terjadi saja, ya begitu. Tapi orang bisa berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain dengan cara memiliki pengetahuan. Kalau dulu ada sahabat yang ketika dinding roboh dia terus lari, ada sahabat yang mengatakan, kenapa kok kamu pindah kalau memang takdirmu gak tertimpa tembok? Kan gak akan tertimpa. Terus sahabat bilang, aku itu berpindah dari takdir yang satu ke takdir yang lain, dan Allah memberi kita peluang, Allah memberikan kita kesempatan untuk terus tumbuh, untuk terus berkembang. Itu artinya kita bisa bargaining, kita bisa merubah dari takdir yang buruk kepada takdir yang baik. Dan Allah mengatakan, aku tidak akan merubah engkau kalau memang kau tak pantas untuk dirubah, gak akan dirubah. Aku bisa merubahmu kecuali memang kamu mau merubah dirimu sendiri, kan begitu dalam Quran. Jadi sebenarnya kalau ada yang buruk itu karena kesalahan kita, kata Allah. Ya, kalau ada musibah itu karena kesalahan kita. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah. Gak mungkin Allah menzalimi hambanya. Apapun yang kita alami itu adalah mungkin cara Allah untuk membuat kita tumbuh. Tidak ada yang overdosis yang diberikan Allah. Pasti dalam kadar bahwa kita mampu untuk berubah. Tapi dalam tasawuf itu dikaji, orang yang mau berubah dari hal yang mungkin berat untuk berubah, tapi dia berubah, itu dia kembali kepada yang suci, dan itu lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah terus menerus tapi merasa aman-aman saja, merasa dijamin dengan ibadahnya, padahal dia gak bisa dijamin oleh ibadah. Yang dijamin dia adalah Allah. Jadi orang lebih dicintai sama Allah ketika dia berdosa tapi dia bertobat, merubah dirinya kepada yang baik, itu lebih dicintai daripada beribadah terus-menerus tapi jarang melakukan istighfar, merasa cukup dengan ibadahnya. Na'udzubillah. Jadi intinya takdir itu bukan menjadi alasan atau menjadi semacam pelarian bahwa kita itu sudah tidak bisa berbuat lagi. Ya, Allah menyuruh kita berbuat yang terbaik, merubah. Karena kalau kita gak merubah, Allah juga gak mau merubah. Saya kira begitu, Ibu. Tapi ini kajian akademis sebenarnya. Pertanyaannya seperti kita kuliah di pasca sarjana. Nanti kalau kita lanjutkan diskusi ini, insya Allah apa yang disampaikan paling tidak bisa nanti menimbulkan pertanyaan yang baru lagi setelah selesai ini, Bu. Terima kasih. Kita tutup. Iya kan, ya. Saya ada pertanyaan. Oh, silakan. Nomor satu, saya mungkin menjawab ke Bu Ani dulu. Tadi sebenarnya kita juga rekam di situ, Bu.
dan yang di rumah pun tadi dengan streaming, saya kerja di atas juga mendengarkan awal-awal dari. Jadi itu kalau nanti saya yakin akan di save sebelum Ustaz juga memberi, ada di ini streaming kita. Ya. Dan khawatir tentang 3 hari terakhir ini. Sudah ada di situ. Pertanyaan saya Pak, sekarang giliran. Tadi selalu Bapak mengatakan misalnya kita untuk bermunajat hadirkan Allah di dalam hati kita. Terus kita mau bicara, mau mengadu, kan seolah kita berbicara dalam hati kita sendiri. Tapi masalahnya Pak, kalau kita misalnya contohnya Mas Farhan mau menghadirkan Lola di hatinya, kan ada ikonnya Pak. Hadirkan Lola mungkin potretnya atau ininya. Tapi kalau kita menghadirkan Allah di dalam hati kita, ikonnya apa? Kan alangkah enaknya kalau kita, tapi kita menggambarkan Allah akan salah, akan berdosa. Bagaimana Pak? Mohon jawabannya Pak. Iya, bagus sekali memang ini pertanyaannya. Memang Allah itu mempunyai nama-nama di mana ketika Allah kita sebutkan nama-nama itu, Allah senang sekali disebut nama-namanya. Dan di antara nama-namanya itu kan misalnya ya Rosal, ya Allah engkau yang pemberi rezeki, kan gitu. Ya Allah antal qadir, engkau yang maha sanggup untuk memberikan apapun. Wa ilaikal mustafa, ya Allah engkau tempat kami mengadu. Jadi banyak sekali nama-nama untuk bisa kita merasa sangat dekat dengan Allah. Engkaulah al-mahbub, ya Allah engkaulah yang paling aku cinta, ya Allah. Jadi banyak Pak. Kalau gak apa-apa nanti saya bisa tuliskan nama-nama Allah yang memang dicintai Allah itu. Ada juga kan orang-orang mengatakan ilahi anta maksudi, kau tempat kembali ya Allah, warito kamatlubi, wa antal musta'an, ya Allah engkau yang maha memberi pertolongan, ya Allah wa ilaikal hamdu, kaulah tempat yang sebenarnya kami bisa mengadukan diri ini, ya Allah. Jadi banyak sebenarnya, oh, betul ya. Tentang asma'ul husna. Iya. Ya. Tapi yang maksud saya seandainya kalau kita mengingatkan kan bukan itu, tapi ada seolah sosoknya gitu ya. Ikonnya itu. Nah, sangat susah kan kita mewujudkan salah. Tapi kalau tidak mengenal itu mungkin ilmunya sufi antara di situ menggambarkan tapi bukan gambar. Apa itu Pak? Kalau di Jawa ada sih memang, tapi kan itu kan bukan Allah. Kita menghadirkan misalnya kita kalau lagi sholat-sholat malam waktu Ramadan, terakhir-terakhir Ustaz yang memimpin kita, hadirkanlah ibumu, hadirkanlah bapakmu untuk kita berdoa. Nah kita bisa menggambarkan mereka-mereka di dalam hati kita untuk kemudian menangis. Nah kalau hadirkan Allah atau menghadirkan Rasulullah, gambaran yang kayak apa ya? Itu Pak. Ya kalau kita gambarkan dalam bentuk semacam gambar, ya itu kan memang sesuatu yang dilarang ya. Kata Allah, jangan pikirkan zat Allah tapi pikirkan apa yang diciptakan Allah. Yang paling bisa kita tampilkan adalah rasa. Rasa yang kita hadirkan, ya Allah engkaulah yang menentukan nasib takdir kepadaku. Jadi memang kalau mau digambarkan sebagai sosok tidak bisa Pak, karena Allah itu dia bukan sosok. Allah itu di luar dari ruang dan waktu. Yang kita bisa tampilkan adalah rasa. Jadi berlaku pernyataan ihsan itu, kalau engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak mampu, berarti kan memang ada orang-orang yang tidak mampu, yakinlah Allah melihat engkau. Ini kan wilayah rasa, wilayah soal kedekatan, jadi nggak bisa diwakili dengan bahasa. Jadi bukan sosok, bukan tubuh, bukan gambar, tetapi soal rasa. Rasa bahwa Allah itu yang merencanakan hidup dan mati kita, yang menentukan dan meletakkan takdir kepada kita, yang mendesain. Ya hanya itu dengan kata-kata yang begitu yang mungkin bisa kita rasakan sehingga kita merasa dekat dengan Allah Pak. Jadi memang
Allah bilang, pikirkanlah apa yang diciptakan Allah itu nanti akan bisa mengantarkan kepada rasa. Saya kira begitu Pak. Ya, mari kita sama-sama bermunajat, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa punya semangat yang baru, punya rasa optimis dan berbaik sangka selalu dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Rabb yang menghidupkan dan mematikan kami, ya Allah. Engkaulah Rabb kami, cahaya di atas segala cahaya. Engkaulah nur ala nur, cahaya di atas segala cahaya. Bimbing kami dengan cahaya Engkau, ya Allah. Kuatkan hati kami untuk terus komitmen di dalam beribadah kepada Engkau, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ini setelah Engkau tanamkan hidayah ini dalam hati kami, ya Allah. Jangan Engkau marah karena dosa-dosa dan kelalaian kami, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah. Betapa kami ini makhluk-Mu yang penuh kelemahan dan kelalaian, ya Allah. Ampuni sebesar apapun dosa yang pernah kami lakukan, ya Allah. Ampuni sebusuk apapun penyakit-penyakit hati yang mungkin masih bersarang dalam diri kami, ya Allah. Bersihkanlah diri kami dari berbagai macam penyakit-penyakit hati yang mungkin masih bersarang dalam diri ini, ya Allah. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Kasih sayang dan ampunan-Mu jauh lebih luas daripada kemurkaan Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan hati kami ini terang, jadikan hidup kami penuh dengan keberkahan, ya Allah. Cukupkanlah rezeki dan luaskan dan beri keberkahan pada rezeki yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Janganlah karena terlalu sibuk bekerja membuat kami lupa beribadah kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami bagaimana kami bisa mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh, ya Allah. Sebagaimana orang-orang saleh terdahulu mencintai Engkau dengan penuh kesungguhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, betapa kami menyadari ibadah kami masih sangat sedikit, ya Allah. Terimalah ibadah kami yang sedikit ini, ya Allah. Kalaulah saatnya Engkau akan memanggil kami, jujur kami katakan kami belum siap, ya Allah. Tetapi jika takdir-Mu mengatakan ajal kami sudah sangat dekat, panggillah kami saat kami betul-betul dalam keadaan siap, ya Allah. Panggillah saat kami betul-betul dalam keadaan berzikir menyebut asma-Mu, ya Allah. Panggillah kami saat kami sedang membaca ayat-ayat suci Engkau, ya Allah. Atau sedang kami bersujud menyembah-Mu, ya Allah. Kami bermohon kepada Engkau, jika saatnya ajal itu datang, mudahkan dan lembutkan sakaratul maut bagi kami, ya Allah. Jadikan akhir hidup kami semua ini dengan husnul khotimah, ya Allah. Kami titip keluarga kami, orang-orang yang kami cintai kepada Engkau, ya Allah. Mudah-mudahan mereka tetap berada di jalan Engkau dan bisa Engkau jaga, ya Allah. Allahumma rabbana hawin alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.